Sabtu 7 Mei 2022. Pantai Karangkepapak banyak dikunjungi wisatawan lokal, pengunjung dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat, namun pengunjung dari Bandung lebih mendominasi pantai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung. Siapa namanya? Reja. Reja. Kesini dengan siapa? Dengan istri, dengan keluarga. Sengaja kesini berkunjung? Iya, sengaja. Bagaimana pendapat Bapak tentang Karangkepapak ini? Kalau menurut saya lumayan rame. Pemandangan. Harapannya buat kedepannya? Harapannya semoga lebih rame, lebih bersih, supaya pengunjung makin banyak dan rame. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Siang. Siapa namanya? Entis Sutisna. Dari mana? Asli dari sini, dari Garut. Dari Garut? Iya. Sengaja ke sini? Enggak, mudik. Oh, sambil mudik? Iya, mudik. Gimana pesan dan kesan tentang pantai ini? Kesannya ya lumayan lah, setahun sekali rame gitu. Terus ada pesan buat selanjutnya tentang pantai ini? Oh, kalau pesan-pesan ya kalau misalnya piknik ke laut, diutamakan keselamatan lah. Iya. Ini kan soalnya alam, siapa tahu kan ada apa-apa yang terduga. Ya gitu aja sih kalau di alamnya gitu. Tentang pemandangannya udah cukup? Kalau pemandangan mah lumayan lah, cuman ini pengelolaan sampahnya agak kurang gitu. Demikian Rianti Suharyono, Sri TV, mengabarkan.